Selamat kembali kepada channel saya. Terima kasih kerana sudah subscribe. Kalau belum, tolong subscribe dan like video ini ya. Jadi hari ini kami kena review semua kerusi ini. Yang kali ini kita ada beberapa series lah. Kita akan lihat satu-satu video kerusi-kerusi yang berlainan jenis. Okay, yang first kali kita akan lihat kepada yang kita panggil ni kerusi healing. Kerusi healing ini adalah yang saya rasa paling basic lah. Mari kita lihat dan reviewkan kerusi-kerusi ini. Okay, yang pertama sekali, kalau kita lihat kerusi healing ini ataupun kerusi camping ini, jenis ni ada yang murah sedikit. Ya, dulu kalau kita beli yang ini lebih kurang RM30. Sekarang lebih murah sudah, dia RM50. Jadi apakah ciri-ciri dia? Mari kita lihat ya. Untuk kerusi healing ini, first dia ada handrest. Kiri kanannya mesti ada handrest. Dan salah satu handrestnya biasanya sebelah kanan ada satu cup holder. Ini berbeza dengan kerusi yang lebih kurang sama, saya tunjukkan ya. Jadi di sini di tangan saya ni ada dua jenis kerusi healing. Okay, dua jenis kerusi healing. Yang ini berbeza. Yang satunya ini ya seperti biasalah. Yang ini adalah kerusi healing. Di mana kalau kita lihat ciri-cirinya ini, dia ada handrest dan dia ada cup holder. Jadi dia punya dimensi, size-nya di sebelah kakinya dan badannya itu kelebarannya 50 cm kali 50 cm. Jadi kerusinya adalah seperti yang kita nampak. Tetapi kerusi ini dia berbeza sedikit. Yang ini dia tiada handrest. Walaupun bag-nya hampir sama dengan yang tadi kan kita lihat, memang bag-nya hampir size sama, tetapi jenis ini kerusi dia lebih kecil. Mari kita tengok. Nampak tak? Kalau kita banding dia lebih kecil, lebih pendek. Keluasan kakinya pun kecil sedikit. Okay? Jadi yang ini tiada handrest. Jadi apa bezanya? Bezanya ini. Yang ini boleh tampung sehingga 100 kg ataupun 120 kg. Bila kita duduk, orang dewasa boleh duduk lah. Orang dewasa boleh duduk. Yang ini dia lebih kecil dan masih boleh duduk, cuma dia fragile sedikit. Kaki dia tu tidak berapa kuat. Yang ini lebih stable lah. Jadi kalau kita berat, contohnya saya berat 80 kilo, yang ini saya duduk memang firm. Okay. Yang ini kalau saya 80 kilo, ini maksimumnya lebih kurang 80 kilo juga. Jadi kalau saya gerakkan, dan saya kemungkinan ada akan patah di kakinya sini. Nah, kakinya ini mungkin akan patah. Dia tidak sekuat kaki ini. Jadi ini biasanya bagus untuk kanak-kanak lah, untuk budak-budak kecil. Okay. Tapi kalau kita dewasa guna ini. Okay. Guna ini dewasa ini boleh tampung sehingga 120 kg lah. Tapi dia memang jenis yang murmur, yang murah sedikit style dia itu. Jadi walaupun dia dewasa, dia pun bukan jenis yang durable lah, bukan jenis durable. Nah, kita sambung dan lihat kan. Untuk jenis kerusi ini, dia ada kelemahan. Salah satu kelemahan dia yang ada ialah dari segi tangan dia sini di bawah, dia senang koyak. Senang koyak. Jadi ini memang hari itu saya pakai sudah, dia terkoyak, jadi terpaksa saya tape lah. Ini duct tape, masih boleh pakai cuma tidak cantik lah. Patut saya pakai duct tape hitam bahkan, tapi waktu itu tiada, terpaksa guna biru. Salah satu lagi yang boleh rosak untuk yang jenis yang ada hand ini, di kakinya ini. Sebab dia screw ini, semua jenis yang screw ini, dia tidak berapa bagus. Contohnya sini ya, boleh nampak kan? Memang dia agak longgar lah, jadi mungkin dia tercabut dan sebagainya. Walaupun boleh fix juga, tapi dia jenis yang bukannya durable lah. Pernah juga ada kawan saya duduk, mungkin dia berat sikit, 120 kilo. Mungkin dia tersandar ke tepi kan, patah juga. Orang dewasa duduk ni pun ada kemungkinan patah lah. Tengok kakinya sini, dia punya skru terjatuh.
rusak lagi. Jadi saya pun balik lah. Jadi jenis kerusi ini memang jenis yang ringan-ringan, jenis yang murah-murah, memadai, cukup guna lah, cukup guna kalau mau pergi camping, kalau mau pergi piknik memang sangat best. Ini saya suka lah, antara yang saya paling suka jenis ini sebab dia murah. Saya biasa beli banyak sebab saya ada anak 4 orang. Jadi kalau nak beli banyak, kerusi jenis ini memang best. Kalau tidak, kita boleh upgrade dia. Kita boleh upgrade jenis ini. Ini pun kerusi healing, tapi jenis ini yang memang durable lah. Kita tengok besinya, biasa dia pun begitu. Nampak tak? Nampak biasa. Yang ini besinya tebal, kuat. Jadi yang ini, kalau kita jenis yang berat kan, terpaksalah beli yang jenis mahal ini. Ini comfortable, selesa duduk, firm, tidak goyang, ada poket, ada cup holder, keras. Tapi ini jauh lebih mahal lah. Boleh upgrade kalau nak yang lebih tahan lama, beli lebih kukuh. Boleh fikir-fikirkan jenis inilah. Ini saya beli memang murah, OEM dari China kan. Saya beli ini RM60. Tapi saya rasa kalau tempat lain ada yang jual branded sikit, ada 100 lebih lah, 100 lebih. Tapi memang comfortable, kerusi healing yang sangat senang dibawa, sangat senang disimpan. Kalau kita lihat kan, dia punya kerusi healing ini, dia ada banyak jenis model dia. Ada banyak jenis color, sorry bukan model lah. Kita ada merah tadi, biru, kuning, berbagai-bagai jenis. Kaki pun ada. Kalau nak kaki tim, boleh beli kaki tim. Mau green tim, boleh. Mau black tim pun boleh. Mau colorful tim, family camping pun boleh. Jadi cara untuk simpannya sangat senang. Bagnya datang sekali, tidak besar juga. Jadi biasanya saya suka masuk dari segi kaki, sebab saya banyak warna, saya nak lihat apa yang sudah dimasukkan lah ke dalam bag itu. Ini dimasukkan, cuma kena pastikan talinya ini mesti di luar kerusi lah, jangan terselit di dalam kakinya tuh. Okey, bila kita masukkan saja macam mana. Panas. Okey, zip, bukan zip, clip dia. Beginilah. Okey, boleh. Jadi beratnya sangat ringan, begini saja, senang dibawa, cuma dia bulky sedikit, okay? Bulky sedikit. Inilah yang saya panggil kerusi healing ataupun kerusi camping. Ini adalah kerusi dengan armrest, okay? Armrest paling basic, kerusi menegak, okay? Alright, thank you for watching. Next video saya akan lihat moon chair, sebab ini siri kerusi camping. Jadi saya akan lihat moon chair seterusnya, dan selepas itu kita akan lihat compact chair, okay? Compact chair. Jadi okay, thank you very much. See you next video.